Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Anggrek. Video kali ini kita akan memberikan tips bagaimana cara menanam anggrek bulan seedling. Nanti kita akan cari anggrek bulan yang salah menanam. Itu jika terjadi bisa mengakibatkan pembusukan. Nanti pembusukan itu dikira bakteri atau kena jamur, padahal cara nanamnya aja sudah salah dan fatal. Ini saya cari dan sudah menemukan anggrek yang salah dalam menanamnya dan yang benar cara nanamnya. Dan ini salah satu yang benar cara menanamnya, dan yang satu ini adalah salah satu yang sangat fatal cara nanamnya anggrek seperti ini. Baik, nanti kita kasih tutorialnya cara menanam anggrek dengan benar. Baik Sobat Anggrek, kita akan melakukan penanaman dengan teknik yang benar agar terhindar dari pembusukan. Dan perlu diketahui, salah satu faktor penyebab pembusukan adalah cara menanamnya itu salah seperti ini ya. Itu batangnya juga ikut dibalut dengan medianya. Jadi itu faktor ya, salah satu faktor yang sangat fatal untuk kita hindari. Jika itu terjadi, maka kita harus bongkar dan kita ulang kembali cara nanamnya. Usahakan batang dari pohon tersebut jangan sampai terbalut media, dan kasih sedikit ruang agak longgar dari akarnya agar mendapatkan sirkulasi udara. Setelah itu kita masukkan ke dalam pot dengan hati-hati, dan usahakan media itu ketika dimasukkan dalam pot jangan terlalu padat dan jangan terlalu ronggang, yang sedang-sedangnya saja. Kurang lebihnya seperti ini Sobat Anggrek cara menanam anggrek bulan seedling yang benar. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita akan memberikan tips cara pemberian pupuk. Nanti tunggu saja video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.